Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kang Nopan. Nih kali ini saya ngevlog lagi guys ya. Dan kali ini ngebahas mobil saya. Ini mobil baru beli sebenarnya sih, beli bekas. Ini mobil Ford Eco, bukan Eco Sport ya. Ini Ford Fiesta EcoBoost tahun 2014. Dan kebetulan pas saya beli itu si tuas persenelannya itu udah pada gini ya guys, rusak gini tuh. Nah seperti ini ya, biar nggak terlalu ini ya, ini sebenarnya bisa diganti sih guys. Jadi segojot ini tuasnya itu diganti, bisa ada jualannya di Fordnya, tapi harganya lumayan nih, lebih dari 1 juta nih segini. Karena ini masih normal, cuma masalah ininya aja sih rusak nih karetnya, jadi kita bisa diakali diganti dengan ini ya guys, dengan dengan kulit. Nah ini kulit ini bisa dimasukin ke sini ya. Oke, nanti saya akan masukin dulu nih untuk pegang kamera nanti, karena ini cuma sendiri dia agak susah. Oke, nah ini maaf sebelumnya, ini gelap ya, di sini agak gelap kurang terang, tapi masih kelihatan ya. Ini adalah sarungnya guys, jadi nanti tinggal dimasukkan saja ke tuas persenelan ini ya guys, yang rusak ini. Ini caranya, ini nanti ada benang ini ya, sedikit benang, dikasih benang itu, saya beli dari Tokopedia. Nah ini ada benang kelihatan ya. Nah ini benang ini nanti buat ngejahitnya guys ya. Ini tinggal dimasukkan aja nanti, lalu dijahit, masukin gini. Karena nggak ada yang megang kamera jadi saya sendirian ya. Nah seperti ini kelihatan kayaknya. Nah ini guys. Nah ini operannya, yang ini harus rapi ya, harus jangan sampai kepencet begitu nih. Ini bisa ditarik ya ke bawah. Nah seperti ini. Nah nanti ini tinggal dijahit di sininya ya. Nah ini sudah dipasang dan sudah dijahit nih, ada jahitan, walaupun saya ini kurang rapi jahitan saya ini. Nah, ini buat pijitannya, tapi lumayan lah, lebih oke ya daripada sebelumnya yang ininya udah pada pada rusak itu, pada lepas-lepas karetnya. Jadi kita tutup aja ya, daripada beli ininya nih, ini mahal 1 jutaan lebih. Yang penting ini masih bisa dipijit. Oke guys, itu dulu ya untuk vlog kali ini ya, pemasangan cover untuk handle persneling ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.